Sebelum diberi bumbu, teri harus digoreng dahulu biar lebih kering dan gurih. Hari ini buku akan membuat sambal teri bungo gedang atau sambal teri bunga pepaya. Sesuai namanya, bahannya ikan teri, bunga pepaya, dan bumbu sambal. Pertama, kita harus menyangrai sambalnya. Baunya enak banget. Selanjutnya, masukkan bunga pepaya dan ikan terinya. Sekarang, tunggu sampai matang. Kakak pakai nanya lagi. Kami udah lapar banget, Kak.